Tips agar tetap percaya diri. Selamat datang di videonya Eli Laili. Ketika hidup terasa berasa di titik terendah, menjadi sulit untuk bisa percaya semua masalah akan berlalu. Dengan istilah kekinian, saat hidup lagi capek-capeknya, menjadi percaya pada potensi diri sendiri seperti seharusnya kadang hampir mustahil. Sementara, kepercayaan diri itu sangat penting dimiliki. Untuk bisa merasa percaya diri, seseorang perlu juga punya ego yang sehat. Itu dapat memberdayakan seseorang untuk berpikir secara mandiri, membuat keputusan, mempercayai insting, mendorong pertumbuhan pribadi, dan pola pikir yang positif. Berikut 7 strategi efektif untuk meningkatkan rasa percaya diri dan mengeluarkan potensi sejati seseorang. Pertama, berpikir terbuka. Di dunia yang terus berkembang pesat, memiliki pikiran terbuka amat perlu untuk mengekspresikan diri dengan percaya diri tentang topik tertentu yang menarik minat. Raih setiap kesempatan untuk memperluas pengetahuan. Kedua, ambil tanggung jawab atas tindakan. Mengenali dan mengakui kesalahan adalah tanda kekuatan. Menunjukkan kerendahan hati dan kemauan untuk belajar dan berkembang. Mengambil tanggung jawab atas tindakan pun menunjukkan integritas. Kualitas ini disebut ampuh meningkatkan rasa percaya diri. Ketiga, rangkul perubahan. Merangkul perubahan sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan pribadi. Jika aspek-aspek tertentu dalam hidup tidak berjalan dengan baik, inilah saatnya memberi ruang untuk sesuatu yang baru. Pertimbangkan perubahan yang ingin dibuat, seperti hidup lebih sehat, membatasi penggunaan media sosial, atau mengejar pendidikan lebih lanjut. Secara proaktif mengatasi bidang perjuangan, menunjukkan ketahanan dan komitmen untuk perbaikan diri. Keempat, pilih circle dengan cermat. Orang-orang yang ada di sekeliling sangat mempengaruhi kepercayaan diri kita. Penting untuk merenungkan suara-suara mana yang akan membentuk pemikiran dan keputusan Anda. Dengan menyelaraskan diri dengan sumber dan mentor terpercaya, Anda mendapatkan wawasan dan inspirasi yang berharga. Dan itu memupuk kepercayaan diri. Yang kelima, perjelas tujuan. Menetapkan tujuan yang jelas adalah cara yang ampuh untuk meningkatkan rasa percaya diri. Tentukan apa yang ingin dicapai jangka pendek seperti 3, 6, dan 12 bulan ke depan. Pecah lagi tujuan Anda menjadi langkah-langkah harian yang dapat ditindaklanjuti secara berkomitmen. Alat visual seperti papan impian dapat membantu tetap termotivasi. Keenam, bersikap kolaboratif. Sudah bukan zamannya saling mengalahkan, sebab kini sikap kolaboratif lebih dibutuhkan. Berkontribusi pada kesuksesan orang lain adalah jalan menuju pertumbuhan pribadi dan peningkatan kepercayaan diri. Identifikasi keterampilan unik dalam diri dan temukan cara untuk membantu dan mengangkat orang-orang di sekitar. Dengan mendukung orang lain dalam perjalanan mereka, Anda tidak hanya memberikan dampak positif, tetapi juga mengakui nilai dan kontribusi Anda sendiri. Ketujuh, fokus pada alasan. Dalam mengejar impian dan ambisi, sangat penting untuk tetap terhubung dengan alasan awal dan motivasi dasar. Alih-alih hanya terpaku pada bagaimana mencapai tujuan, fokuslah pada mengapa. Memahami alasan di balik keinginan sama dengan membangun kepercayaan diri dan ketahanan untuk mengatasi tantangan di sepanjang jalan. Keyakinan diri sejati berkembang ketika seseorang mempercayai naluri dan mendengarkan suara hati. Pencapaian luar biasa jarang datang dari meniru orang lain, melainkan membutuhkan perjalanan dari berbagai pengalaman dan keberanian untuk menempa jalan unik diri sendiri. Rangkul individualitas dan temukan kekuatan diri. Ingat, membangun rasa percaya diri adalah sebuah perjalanan.
Ikuti strategi ini yang disesuaikan dengan kehidupan unik, agar dapat merangkul peluang baru sambil mengembangkan sikap yang sehat, bijaksana, dan penuh kasih pada diri. Itulah beberapa tips untuk tetap percaya diri. Terima kasih sudah menonton. Semoga membawa manfaat. Salam sehat dan bahagia selalu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe!